sama samain lagi sama PRT juga. Satu hari 100.000 aja. Udah alhamdulillah sebulan 3 juta uang kas RW. Ya kan? Kalau 10 bulan 30 juta. Waduh. Uang kas RW sebulan 30 juta. Udah deh, mau mana dah? Udah indah aja dah. Beli ambulan. Udah alhamdulillah ya. Yang ngitain satu tiap hari ini selalu sehat ya. Amin. Ya biar ini acara berjalan apa uang kas ini. Jadi nanti gini, uang kas ini nanti akan kita laporkan, akan kita bedah, bahasa yang kita bedah nih. 3 bulan sekali. Uang ini kita mau kemanain dulu nih. Apa yang kita butuh di area 02 itu dulu yang penting. Ya, karena ibu-ibu mah ibu kader mah ada permintaannya nih. Buat beli apa tuh piring, apa kata itu buat lebat acara katanya kalau gua sebanyak. Piring apa tuh yang piring apa tuh? Lampang weh. Ya, lampang gampang nanti udah ada duit mah. 3 tahun insyaallah kita punya lah ya, insyaallah ya. Ini saja yang disampaikan, mohon maaf di lain topik berita. Haji Ahmad Mujamil, kami mohon untuk memberikan sambutannya kepada beliau, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu tempatnya di warung Pecak Pedas. Yang kemarin di WA kita udah melewati dulu. Ada pembangunan musola cepat-cepat ya. Dulu saya pernah bila mana nanti masjid jadi, saya minta tuh RT4 yang udah nggak pantas lagi di Jakarta punya musola kayak gitu, coba dibangun. Akhirnya banyak sekali permasalahan. Akhirnya sekarang RT4 udah melalui permasalahan itu. Insya Allah akan bulan ini ya, bulan ini akan dibongkar semuanya musola itu. Saya berharapkan sekali RT4 dulu karena area kayak RT2. RT2 udah mirip-mirip musolanya kayak di masjid ya. Jadi namanya musola itu adalah anak masjid, mirip-mirip kayak masjid. Ininya juga sama, pekerjaannya kisi-kisi, kubah semua sama, punya masjid juga. Dia orang tukangnya sama juga, dia juga. Saya minta di RT4 juga kayak gitu supaya kalau di semua RW musolanya mirip-mirip kayak masjid kayaknya bagus sekali kayaknya ya, seragam gitu. Nah, terus saya nggak tahu pada saat itu sebelum puasa ada pembangunan Masjid Taklim yaitu di wilayah RT 10, RT 10. Iya. Nah, saya dijadikan ketua bendahari pengajian. Jadi iya. Jadi kaget saya juga tuh. Iya, lupa gitu. Maksudnya lupa. Oh iya, kita pernah gitu. Akhirnya nanti kita sama-sama aja. Semuanya intinya kita adalah niatnya untuk ibadah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebih saya hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan bahwa masjid kita, pos RW kita udah kumuh, plafonnya udah hancur, asbesnya udah bocor. Selama ini kan ada uang kas nih, uang kas pembimbingan nih. Ada kan? Sekarang gimana kalau pakai uang kas itu aja? Nah sekarang saya tanya sama bendahara nih, selama ini bendahara siapa? Pak Sari. Maka saya megang. Maaf Pak Sari ya. Masih ada 1.800.000. Sekarang kita laporan di sini uang kas selama berapa tahun ada berapa. Jadi nanti digunakan untuk pos saja begitu. Ya kan? Kira-kira bapak-bapak yang masih hidup nggak? Jadi uang kas yang ada kita pakai dulu. Jadi yang nggak usah uang kas yang baru nih. Jadi uang kas yang Mama Sari kita pakai dulu karena kan udah berapa tahun kan nggak dipakai. Kita gunain naik itu dulu. Kalau sekarang kan dari RW 6 ke Alpia. Iya kan? RW 6 di sana tuh kalau ada meninggal perempuan ke Alpia terus sana. Sekarang ke Alpia tua. Kita pikirin. Iya. Maksudnya kayak gitu Pak RW, tolong nanti sampaikan. Mudah-mudahan ini semua dapat kita laksanain. Jadi dengan tujuan semata-mata untuk ibadah, karena ini merupakan semuanya fardu kifayah.
Dan namanya fardu kifayah, kalau satu wilayah kagak ada, semua ikut dosa. Makanya kita ulama dan umaro harus bertanggung jawab.